Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keanekaragaman bentang alam atau bentuk muka bumi. Indonesia juga memiliki letak astronomis serta geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Ketampakan alam Indonesia terdiri atas gunung, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan sebagainya. Keadaan geografis Indonesia yang berbeda-beda dan beraneka ragam ini ternyata memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan mata pencaharian penduduknya. Sebagai contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai sebagian besar bekerja sebagai nelayan, dan masyarakat yang tinggal di dataran rendah memiliki pekerjaan yang cenderung beragam, seperti pekerja kantoran, pedagang, guru, dokter, dan lain-lain. Aktivitas manusia juga dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca di daerah tersebut, bentuk muka bumi di Indonesia, serta aktivitas ekonomi yang beragam di setiap daerah. Nah, apa yang dimaksud dengan hal-hal tersebut? Langsung saja simak pembahasan berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia, materi keanekaragaman aktivitas ekonomi masyarakat, IPS kelas 8 semester 1. Dalam materi keanekaragaman aktivitas ekonomi masyarakat, akan kita bahas tentang posisi geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi manusia. Ya, di bab ini kita akan mempelajari tentang pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan, bentuk muka bumi di Indonesia, dan aktivitas ekonomi. Yang kedua, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, perdagangan antar pulau yang dapat terjadi di Indonesia. Akan mempelajari tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah, dan komoditas perdagangan antar pulau di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas mengenai proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakatnya. Contohnya pada peristiwa El Nino dan La Nina. El Nino sendiri merupakan peristiwa memanasnya suhu air di permukaan laut di pantai barat Ekuador, Amerika Selatan, yang berdampak pada gangguan iklim secara global.
Pada tahun 1980 sendiri telah terjadi peristiwa El Nino di Indonesia sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1982, 1991, 1994, dan 1997 atau 19. El Nino juga menyebabkan kekeringan yang luar biasa di berbagai benua, terutama Afrika, sehingga terjadi kelaparan di Ethiopia dan negara-negara Afrika Timur lainnya. Sebaliknya, negara-negara di Amerika Selatan, munculnya El Nino menyebabkan banjir besar dan turunnya produksi ikan karena melemahnya upwelling atau pembalikan massa, yaitu naiknya massa di lapisan bawah permukaan. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. Seperti yang dijelaskan tadi, La Nina adalah kondisi cuaca yang membaik setelah terjadi gejala El Nino. Akibatnya, wilayah Indonesia berubah menjadi rendah atau minimum dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut membawa banyak uap air, sehingga seringnya terjadi hujan di wilayah Indonesia. Kita lanjut pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Yang pertama, mempengaruhi kegiatan bercocok tanam. Iklim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kegiatan bercocok tanam. Banyak orang juga yang mengambil profesi sebagai pengelola perkebunan maupun petani. Sebenarnya, kesuksesan mereka sangat bergantung kepada iklim dan cuaca. Jadi, memang ada beberapa tumbuhan yang dapat tumbuh di cuaca tertentu atau kondisi tertentu. Seperti contohnya, pada daerah yang memiliki cuaca dingin atau iklim dingin, terdapat tumbuh-tumbuhan yang dapat ditumbuh di sana, contohnya teh dan giginya. Begitu pula di daerah bercuaca panas, tumbuhan yang dapat tumbuh di daerah bercuaca panas seperti rambutan, mangga, padi, dan lain-lain. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu, contohnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Lalu ada pula penyakit yang datang ketika musim kemarau atau panas seperti gangguan tenggorokan, panas dalam, dan sebagainya. Yang ketiga, memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. Ada beberapa penyakit tertentu yang timbul ketika musim tertentu, seperti yang terjadi di benua Afrika. Penyakit kulit tertentu yang tersebar oleh iklim di Afrika yang begitu panas. Yang ketiga, mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian. Iklim juga banyak mempengaruhi keadaan perindustrian yang menjadi mata pencaharian banyak orang di Indonesia, bahkan di dunia. Contohnya, di daerah dingin, banyak ditemukan industri yang membuat berbagai pakaian hangat dan penjual makanan yang membantu menghangatkan tubuh. Sebaliknya, jika di cuaca yang berdaerah panas seperti di dataran rendah, banyak penjual yang menjual minuman seperti es teh dan es lainnya yang bertujuan untuk mendinginkan tubuh. Yang keempat, mempengaruhi kegiatan di luar ruangan. Pengaruh yang tidak dapat dihilangkan dari iklim dan cuaca terhadap kegiatan manusia adalah terhadap kegiatan manusia di luar ruangan atau outdoor. Jika cuaca panas, kita akan langsung terhubung dengan sinar matahari yang menyengat kulit. Jika hujan turun, kita akan langsung basah, dan hal seperti inilah yang akan menghambat kegiatan manusia di luar ruangan. Yang keenam, mempengaruhi budidaya ternak atau perikanan. Kegiatan perekonomian manusia bermacam-macam. Selain bidang percocok tanam, manusia juga banyak melakukan budidaya binatang seperti contohnya ikan. Beberapa jenis ikan hidup tergantung pada kondisi.
Iklim dan cuaca tergantung pada kondisi iklim dan cuaca di daerah tersebut. Jadi kesuksesan perkembangbiakan ikan inilah yang berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat. Kita lanjut pada materi bentuk muka bumi di Indonesia. Proses geologi berperan dalam mengubah dan menciptakan bentuk di permukaan bumi. Perubahan bentuk yang dihasilkan dari proses geologi biasanya tidak berlangsung dalam sekejap, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses geologi dapat dipengaruhi oleh tenaga yang berasal dari dalam bumi atau disebut tenaga endogen dan luar bumi atau eksogen. Yang pertama adalah endogen. Tenaga yang berasal dari dalam bumi disebut endogen. Tenaga endogen merupakan penyebab permukaan bumi tidak rata dan terdapat perbedaan kulit bumi antar lempeng. Secara umum, aktivitas endogen dibagi menjadi tiga, yaitu vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi, dan magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema. Diatrema ini adalah semacam saluran yang berbentuk seperti pipa. Jadi, saat magma sudah sampai ke permukaan bumi, magma tersebut akan berubah menjadi lava. Yang kedua, tektonisme. Tektonisme adalah peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar yang pada umumnya meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Yang ketiga, seisme. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergeser. Jika tumpukan energinya besar, energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya yang kemudian dikenal dengan gempa bumi. Lalu selanjutnya adalah eksogen. Eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi yang bersifat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Pembentukan muka bumi melalui tenaga eksogen dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara sedimentasi, dan yang kedua dengan cara erosi. Sedimentasi adalah pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen. Materi sedimen ini berasal dari pelapukan batuan, pelapukan sisa-sisa makhluk hidup maupun pasir, dan tenaga yang membawa materi sedimen ini adalah air, angin, ataupun gletser. Selanjutnya ada erosi. Erosi adalah pengikisan yang terjadi di permukaan bumi, air, angin, ataupun gletser yang memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Dan hasil pengikisan inilah yang akan menjadi materi sedimen. Erosi terbagi menjadi empat, yaitu ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Ablasi. Ablasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh air. Air yang mengalir menyebabkan timbulnya gesekan pada tanah atau batuan. Akibatnya terciptanya jurang atau air terjun. Pada proses ini, semakin kuat alirannya, pengikisan akan semakin cepat terjadi. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Gambar berikut adalah tanah yang terkikis oleh air dari proses ablasi.
Yang kedua, abrasi. Abrasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh air laut yang bergantung pada kuat lemahnya gelombang. Abrasi sering menyebabkan pengikisan pada pantai. Akibat dari abrasi adalah terbentuknya teluk atau tanjung. Yang ketiga, ekstrasi. Ekstrasi adalah pengikisan oleh glacier. Proses ini terjadi akibat salju yang menumpuk pada lembah. Akibatnya, terjadi hujan salju yang membuat lembah tersebut menjadi terkikis. Yang keempat, deflasi. Yang keempat, deflasi. Deflasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh angin. Batuan yang besar akan terus-menerus diterjang oleh angin yang membawa materi berupa pasir dan kerikil. Permukaan bumi pada dasarnya dibagi menjadi dua bentuk, yaitu daratan dan perairan. Bentuk dari perairan ada bermacam-macam, seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya. Selain perairan, daratan juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, baik dari tinggi, rendahnya, maupun yang lainnya. Ketampakan daratan atau dapat kita sebut sebagai relief daratan permukaan bumi ialah perbedaan tinggi atau rendahnya suatu wilayah. Nah, ketampakan daratan ini ada beberapa jenisnya, seperti gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, serta daerah pantai. Nah, gunung adalah bentuk bumi dengan ciri menonjol tinggi ke atas, menyerupai bangun kerucut. Tingginya mencapai ratusan sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Gunung mempunyai tiga bagian utama, yaitu puncak gunung atau daerah atas gunung, lereng gunung, atau daerah tengah gunung atau yang terletak pada posisi miring gunung, dan kaki gunung atau yang biasa atau yang umumnya digunakan sebagai permukiman penduduk. Pegunungan adalah gugusan yang terdiri atas beberapa gunung yang panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer serta membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuknya. Yang ketiga, ada daratan dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan tanah datar yang luas dan berada di daerah tinggi. Ketinggiannya sekitar 200 hingga 1500 meter di atas permukaan laut. Daratan tinggi atau disebut plato muncul karena hasil erosi dan sedimentasi atau bekas dan kaldera luas yang tertimbun oleh material gunung. Yang keempat, ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah. Ketinggiannya mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lembah adalah dataran rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. Lembah mudah ditemukan di sela antara kaki perbukitan atau pegunungan. Selanjutnya, yang terakhir, daerah pantai. Daerah pantai adalah batas antara wilayah daratan dan lautan. Pantai termasuk dataran rendah. Penduduk pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Setelah membahas tentang ketampakan daratan, kini kita akan membahas tentang ketampakan lautan. Bagian pertama dari ketampakan lautan ialah sungai. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara dua tepian dengan batas yang jelas, menuju tempat yang lebih rendah.
Nah, sungai ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, bagian hulu sungai. Yang kedua, bagian tengah sungai. Dan yang ketiga, bagian hilir sungai. Bagian hulu sungai terletak di daerah yang relatif tinggi sehingga air dapat mengalir turun. Bagian tengah sungai adalah daerah yang terletak di bagian tengah sungai adalah bagian yang terletak di daerah yang lebih landai sehingga alirannya tidak begitu deras dan tangkisan dasar sungai rendah. Bagian hilir sungai terletak di daerah landai dan sudah mendekati muara sungai atau bagian laut atau danau. Aliran sungai hilir ini relatif lambat. Nah, berdasarkan sumber airnya, sungai-sungai dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sungai hujan. Yang kedua, sungai gletser. Yang ketiga, sungai campuran. Sungai hujan adalah sungai yang sumbernya airnya berasal dari hujan, baik secara langsung maupun melalui mata air yang tersimpan di dalam tanah tanah yang tertampung saat hujan berlangsung. Yang kedua, sungai gletser. Sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan salju yang terdapat di daerah lintang tinggi atau pegunungan tinggi yang tertutup oleh salju. Yang ketiga, sungai campuran. Sungai campuran ialah sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan air pencairan salju atau es. Sungai campuran di Indonesia terdapat di bagian hilir sungai Mamberamo di Papua. Berdasarkan kondisi aliran airnya, sungai dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama, sungai permanen. Yang kedua, sungai periodik. Yang ketiga, sungai episodik. Sungai permanen ialah sungai yang sepanjang tahun debit alirannya relatif tetap. Sungai ini biasanya dimanfaatkan untuk sarana transportasi. Sungai periodik. Sungai periodik ialah sungai yang aliran airnya sepanjang tahun tidak tetap. Pada musim penghujan banyak airnya, sedangkan pada musim kemarau sedikit air kering. Sungai episodik. Sungai episodik atau sungai ephemeral, yaitu sungai yang hanya berair pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit, bahkan sampai kering. Selanjutnya ada danau. Danau adalah lekukan atau cekungan di permukaan bumi yang terisi oleh air. Air danau berasal dari air sungai, curah hujan, mata air, dan air tanah. Berdasarkan terjadinya, danau dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, danau tektonik. Danau tektonik terjadi karena peristiwa tektonik berupa penurunan sebagian permukaan bumi sehingga terbentuk cekungan dan terisi oleh air hujan. Contoh danau tektonik di Indonesia adalah Danau Singkarak dan Danau Ranau di Sumatera. Yang kedua, danau vulkanik. Danau vulkanik terjadi karena letusan gunung api yang menghilangkan sebagian kerucut atau dinding kawah. Danau vulkanik dibagi menjadi dua, yaitu danau kawah dan danau maar. Danau kawah terbentuk jika kawah gunung yang masih terisi air hujan dan batuan di dasar kawah tidak dapat ditembus air. Danau maar berasal dari lubang besar yang timbul akibat hebatnya letusan gunung api yang memotong permukaan air tanah sehingga akan terisi air. Lalu yang ketiga ada danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik merupakan jenis danau yang terbentuk akibat gabungan dari danau tektonik dan danau vulkanik. Pada saat terjadi erupsi gunung api, sebagian badan gunung api patah dan
merosot menutupi lubang kepundan. Dan of course atau dulina. Dulina terjadi karena pelarutan batuan kapur yang membentuk cekungan bulat. Endapan hasil pelarutan menutupi pori-pori batuan kapur sehingga kedap air. Danau empangan atau bendungan. Danau ini terjadi karena aliran sungai secara alami terbendung oleh lava letusan gunung berapi. Danau buatan. Danau buatan disebut juga waduk atau dam. Danau ini sengaja dibuat manusia dengan cara membendung sungai, menggali atau membuat tanggul di suatu wilayah. Waduk berfungsi untuk mengairi sawah, membangkit tenaga listrik dan sumber air minum. Selanjutnya ada rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi secara terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Rawa selalu digenangi air karena kekurangan saluran atau letaknya yang rendah, baik yang bersifat sementara maupun sepanjang waktu. Macam-macam rawa dibagi menjadi dua. Yang pertama, rawa tergenang, dan yang kedua, rawa pasang surut. Rawa tergenang adalah rawa yang selalu tergenang air. Dasar rawa merupakan lapisan gambut, tebal, dan air yang berwarna kemerah-merahan. Rawa pasang surut adalah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga dimanfaatkan sebagai area sawah. Berdasarkan sifat airnya, rawa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rawa air tawar, rawa air panyal, dan rawa air asin. Rawa air tawar adalah rawa yang berisi air tawar. Rawa ini tidak mengalami pergantian air rawa. Umumnya terdapat di daerah pedalaman dan sekitar aliran sungai-sungai besar di hutan. Rawa air panyal adalah rawa yang berisi campuran air asin dan tawar. Rawa jenis ini terdapat di sekitar muara sungai yang mendapat pasang surut air laut. Rawa asin adalah rawa yang berisi air laut. Rawa jenis ini banyak terdapat di kawasan pantai yang terkena pengaruh pasang surut air. Keadaan air di rawa ada yang tidak mengalami pergantian ciri airnya sangat asam, berwarna merah, tidak dapat dijadikan air minum, tidak ada organisme yang hidup, dan sukar dimanfaatkan. Akan tetapi, banyak rawa yang keadaan airnya selalu mengalami pergantian. Misalnya, pengaruh pasang surut air laut atau luapan sungai. Di daerah yang mengalami pasang surut, kadang-kadang rawa masih dapat diusahakan dalam bentuk sawah pasang surut. Selanjutnya dari ketapakan perairan adalah selat. Selat adalah wilayah perairan yang relatif sempit di antara dua pulau yang berfungsi sebagai pemisah dan penghubung antar pulau. Lalu, teluk dan samudra. Teluk dan samudra ini memiliki ciri-ciri daratan pada sisi-sisinya yang menonjol ke arah daratan. Laut dan samudra. Laut adalah sekumpulan air di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan pulau atau negara. Sedangkan samudra adalah bentangan air yang menutupi cekungan yang sangat luas, mengelilingi daratan atau benua. Ciri-ciri laut dan samudra adalah air yang berasa asin dan sangat dalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya kadar garam. Yang pertama, curah hujan. Semakin besar curah hujan, kadar garam semakin kecil. Yang kedua, sungai yang bermuara ke laut. Semakin banyak aliran sungai yang bermuara ke laut, akan menambah massa air tawar, sehingga kadar garam semakin kecil. Penyinaran matahari. Semakin banyak aliran sungai yang bermuara ke laut, akan menambah massa air tawar, sehingga kadar garam semakin kecil. Gerakan air laut meliputi arus laut dan gelombang laut.
Arus laut adalah gerakan air laut dengan sirkulasi tetap. Penyebabnya adalah perbedaan suhu, angin, kadar garam, dan siklus pasang surut. Gelombang laut adalah gerakan air di permukaan laut. Gelombang laut dapat terjadi karena pengaruh angin, gempa, perbedaan kadar garam, atau gangguan lain di permukaan laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi warna laut sebagai berikut. Yang pertama, air laut berwarna biru. Nah, warna biru ini berasal dari pantulan warna biru pada langit. Air laut berwarna hijau karena berasal dari endapan tepi pantai dan ganggang. Warna kuning berasal dari lumpur kuning di Sungai Wanhao di Tiongkok. Warna hitam karena di dasar laut terdapat endapan biru tua. Warna putih karena air laut tertutup oleh salju. Jenis-jenis laut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan proses terjadinya laut dibedakan menjadi yang pertama, laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena dataran rendah yang digenangi oleh air laut. Yang kedua, laut ingresi, yaitu laut dalam yang terjadi akibat dasar laut yang mengalami penurunan. Yang ketiga, laut regresi, merupakan laut yang menyempit akibat penurunan air laut atau daratan mengalami pengangkatan. Yang kedua, berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi yang pertama, laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepi benua. Contohnya, laut Jepang dan laut Cina Selatan. Laut tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua. Contohnya, laut merah dan laut tengah. Yang ketiga, laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi oleh daratan. Contohnya, laut mati, laut Baltik, dan laut Kaspia. Tiga, berdasarkan kedalamannya, laut dibagi atau dibedakan menjadi empat. Yang pertama, zona litoral. Zona litoral yaitu daerah laut yang terletak di antara garis air pasang dan garis surut. Zona ini kering pada saat air pasang turun dan tertutup air laut pada saat air pasang naik. Kedalamannya sekitar 0 meter. Lalu ada zona neritik. Zona neritik yaitu daerah laut yang kedalamannya 0 sampai 200 meter. Yang ketiga ada zona batial. Zona batial yaitu daerah laut yang kedalamannya 200 sampai 1000 meter. Lalu zona abisal itu daerah laut yang kedalamannya 1000 hingga 2000 meter. Masuk pada materi aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sering ditemui, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia tidak lepas dari lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan kondisi geografis membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakatnya. Secara garis besar, kondisi geografis dibedakan menjadi tiga, yaitu kondisi geografis daerah pantai, kondisi geografis daerah daratan, dan kondisi geografis daerah pegunungan. Kondisi geografis daerah pantai adalah daerah yang termasuk dalam dataran rendah. Pantai memiliki iklim yang cenderung panas, sedangkan curah hujannya tergolong tinggi, tergantung pada musimnya.
pantai berhubungan langsung dengan sumber daya ikan. Jadi, tidak heran jika kondisi geografis daerah pantai berpengaruh pada pekerjaan warga sekitar. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai memiliki pekerjaan seperti nelayan, petani garam, dan sebagainya. Yang kedua, kondisi geografis daerah daratan. Daratan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kawasan yang memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Kondisi geografis di daerah daratan mempengaruhi pekerjaan masyarakatnya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi memiliki pekerjaan sebagai penyedia jasa wisata, pemilik perkebunan, dan lain-lain. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di daerah daratan rendah memiliki pekerjaan yang cenderung beragam, atau lebih tepatnya memiliki pekerjaan yang beragam seperti arsitek, dokter, guru, kuli bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi geografis daerah pegunungan. Daerah pegunungan memiliki tanah yang cenderung subur karena terkena abu vulkanik dan letusan gunung. Tanah di kawasan ini sangat cocok untuk diubah menjadi perkebunan. Contoh perkebunannya kopi, buah, dan sayuran. Jadi masyarakat di sana rata-rata pekerjaannya adalah sebagai petani, penyedia jasa wisata, penginapan, dan lain-lain. Kita lanjut pada materi yang akan dibahas pada bab ini, yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Makna dari pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi di lingkungan sekitar. Namun demikian, dalam pemanfaatan lingkungan sekitar, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga kelestarian alam atau lingkungan sekitar. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, yang pertama selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan hidup. Yang kedua, menjaga kelestarian, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, perlunya upaya penghematan sumber daya alam, yaitu mengurangi pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Yang keempat, perlunya upaya pembangunan sumber daya alam, seperti reboisasi, mengembangkiakan flora dan fauna secara modern, menanam penanaman ladang secara bergilir, serta pengolahan tanah pertanian. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu perdagangan antar pulau dapat terjadi di Indonesia. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan atau proses tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa unsur pemaksaan. Adapun yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah, yang pertama perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain, faktor produksi alam yang ikut mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.
bahwasanya suatu daerah dikenal sebagai daerah penghasil kopi, sehingga komoditasnya dijual hingga keluar daerah. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah berpenghasilan ikan, umumnya harga ikannya akan lebih murah daripada daerah yang berpenghasilan ikan sedikit. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produk tiap daerah berbeda. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk jadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga produktivitas meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen membutuhkan tenaga kerja tambahan, sehingga ada lowongan kerja tambahan. Perdagangan lintas daerah akan memunculkan unit usaha baru. Yang selanjutnya adalah komoditas perdagangan antar pulau di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu, perdagangan antar pulau sangat penting. Melalui perdagangan antar pulau, barang-barang hasil produksi suatu pulau dapat disalurkan ke pulau lain yang membutuhkan. Perdagangan antar pulau disebut perdagangan interinsular. Beberapa komoditas atau barang perdagangan antar pulau sebagai berikut. Jawa atau Madura yaitu teh, kopi, garam, tekstil, dan kain batik. Sumatera yaitu minyak bumi, batu bara, kayu, dan minyak kelapa sawit. Kalimantan yaitu intan, ikan, rotan, dan cengkih. Sulawesi ada kopra, kayu hitam, semen, dan aspal. Bali dan Nusa Tenggara yaitu sapi, kerbau, kuda, dan kayu cendana. Maluku dan Papua ada cengkih, ikan, mutiara, sagu, dan pala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan teks atau ucapan yang membuat bingung atau tersinggung. Nasi goreng rasanya gurih, makannya di kota Surabaya. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang sebesar-besarnya.